من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah pada hari ini aku bersama-sama iktikaf ya di dalam masjid di jalan kebun untuk membuat bacaan-bacaan tadarus. Kita dimarahkan di masjid ini dengan bacaan tadarus, kita duduk di dalam masjid. Jadi alhamdulillah ada program ke mengurangkan setiap bacaan, setiap ayat-ayat dan huruf-huruf itu memberi makna, memberi barakah, memberi syafaat kepada kita, insya Allah. Jadi hari ini kita bersiaran langsung sebenarnya, kuliah hari ini kita live di WAP TV, ya. Jadi seperti yang disebut oleh pengurusi tadi, si penjelis sebagai ayah, kemudian kita share, ya, ramai-ramai. Nanti tekan je, buka je, sekarang boleh buka, telefon masing-masing, dan boleh share, terus ya, okay, melalui, kemudian melalui Facebook Live, ya, melalui Facebook Live. Baik, kita mulakan dengan kuliah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebenarnya nuzul Qur'an pada hari ini, kita Syahrul Ramadan, bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Ini sebenarnya, ya. Udah linas, ya. Untuk apa? Unzila fihi Al-Qur'an. Diturunkan Al-Qur'an itu udah linas. Untuk memberi petunjuk kepada manusia. Wabayyinatin. Dan penjelasan-penjelasan. Mengenai petunjuk itu, yang minal huda wal furqan, di antara yang baik dan yang buruk, di antara yang benar dan yang salah. Itu tujuan Al-Quran diturunkan. Hari ini insyaAllah sekarang buka Al-Quran, kalau boleh kita buka surah Al-Anbiya, ya. Cari surah Al-Anbiya juz yang ke-21, kita mulakan dengan ayat 83, insyaAllah. Ya, ayat 83. Yang kita sebut sebagai hudan linnas. Ya, sebagaimana kan? Kalau kita memahami, baca Al-Quran, bagaimana kan dia memberi kesan kepada kita sebagai manusia. Baik, nah ini surah Al-Anbiya, ya. Yusuf itu satu. Nah, kita mulakan dengan ayat 83. Semua dari ini. Alhamdulillah. Saya mencintai kebunyiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyub idnada rabbahu anni massaniyahu wa anta arhamurrahimin. Itu ayat yang ketiga. Kisah Nabi Ayyub, ya. Kisah Nabi Ayyub iznada rabbahu. Di antara keindahan Al-Quran disebut sebagai ijaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu merupakan mukjizat, merupakan penyembuh, merupakan huda, petunjuk. Apa dia?
kisah dari Ayub alaihissalam. Apa yang berlaku kepada Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam, Allah Ta'ala uji kepadanya dengan satu penyakit. Uji dengannya dengan satu penyakit. Penyakit menyebabkan relai daging-dagingnya. Dalam relai, sebabnya. Sehingga yang tinggal hanya tulang kemula. Hanya tinggal ke tulang kemula. Dia nanti. Agak-agaknya lagi ini ada tak? Penyakit yang tinggal semua ini. Relai daging satu persatu yang tinggal tulang. Besar cobaannya. Besar. Tapi apakah yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Berarti kita ini tidak mungkin berubah. Sekali lagi, berarti kita katakan kita ada sakit. Sakit cancer. Cancer hati. Cancer tulang. Macam-macam sebagainya. Jadi cerita ini ditunjukkan bahawa Nabi Ayub, walaupun dia Nabi, dia juga bersifat macam itu. Dan Nabi-Nabi diutus daripada manusia untuk memberi petunjuk kalau kejadian macam ini berlaku, apa yang kita lakukan? Kalau kena pada kita hari ini, sakit, tak sombong, apa yang perlu kita buat? Sebab ceritanya, Nabi Ayub lebih tak pada sakit yang ada hari ini, apakah yang dilakukan oleh Nabi Ayub? Kita tengok ayat yang pertama. Ini dipanggil ijaz, mukjizat, nada. Makna nada? Nada, maknanya kalau dalam bahasa Melayu, menyeru. Kalau menyeru, kalau cikgu sekolah bahasa Melayu, macam ni. Titik di bawah, betul kan? Nada serta, titik di bawah. Apa dia? Wahai. Apa lagi? Ya. Wah. Anugerah. Menunjukkan keajaiban. Subhanallah. Itu kena nada. Menyeru. Karena dalam masa Melayu ada titik. Macam ni. Titik. So, disebut nada Rabbahu. Aku memanggil-manggil nama Tuhanku. Yang pertama dibuat oleh Nabi Ayub, nada. Dalam bahasa nada ni ada tu nida. Apa dia? Ya wahai. Ya roh, wahai Tuhan. Ya syafi, wahai Tuhan yang mahu menyembuhkan. Ya kafi, wahai Tuhan yang mahu mencukupi. Ya Latif, Pulkif Bina. Ya Allah yang maha berlemah lembut. Untuk berlemah lembut dan jadikan diriku hamba yang ini. Itu yang disebut oleh Nabi Ayub. Disebut nada Rabbahu. Dia menyeru memanggil nama Tuhan. Apa dia buat? Disebut macam ini. Ani masyarakatmu. Dalam bahasa sesungguhnya masalahnya ini sesungguhnya macam ini disentuh kalau kita masalah ditimpa ke sebelah kita bayangkan sentuh mana halus tak sentuh halus tak lembut tapi kalau biasanya juga ditimpa dengan macam berat padahal penyakit yang diderita oleh Ayub luar biasa, tapi dia sebut depan Allah. Dia sebut depan Allah, ini masalah yang tu. Ya, itu disentuh dengan kebetulan. Kalau kita bahasa orang Melayu, saya tidak tiba bantu dalam sana. Ucap masuk, tapi nanti Ayub. Ketika dia meminta dengan ini besar yang tahu dengan sedikit kesakitan. Kesakitan yang dalam Nabi Ayub yang tinggal hanya di dalam Tuhan. Yang tinggal hanya di dalam hati. Dia sebut, aku disentuh.
Subhanallah. Ini petunjuk, contoh bagaimana kita nak. Saya sakit, saya sedih, saya marah. Titik dari dia. Kemudian disebut kuatan. Wahai ya Allah, anda tahu. Karena kata rahim, pemurah, rahman, berbelas kasih. Tapi dalam bahasa Arab seperti kata dengan jelas satu-satu ayat yang kita dalam seperti Allah siwah mubarak masyarakat siwah mubarak yang paling sekali jadi kalau saya panggil anak saya contoh sebagai cantik baik handsome tapi kalau saya buat the most handsome son handsome anak saya boleh berlebih kan boleh berlebih itu maknanya siwah mubarak. Yesus wahai semua orang dan upah yang maha berbelas kasihan itu artinya. Subhanallah kalau kita faham ini, ini engkau adalah sebaik-baik dan sebelas-belas kasihan yang dan semakin macam itu yang disebut oleh Nabi Ali. Fasbajabnalah Allah resmi. Kita pun biasa kita kata bila saya nak main. Bila saya nak main. Itu baru respon. Baru Tuhan menjawab. Baru Tuhan menjawab fasta jawana. Maka aku menjawab lalu bafasyah nabi mildurri. Yang dia mati hilangkan kesukaran, kesusahan itu bila dibuat oleh Nabi Ayub. Dikatakan ibu bagi semula kepadanya lalu bukan kepada ayu bahkan kepada anak-anaknya kaum keluarganya saudara kemarinya kaum kerabat bila kita berdoa wa mislamu ma'am jangan orang-orang mislamu orang yang seperti anaknya kita orang yang kemudian bila berlaku keadaan macam ni sakit, susah, pandemi COVID, hari ini apa yang dilakukan Nabi Ayub? Senada, dia memanggil-manggil Tuhannya dengan sebaik-baik panggilan. Kemudian dia kata, wamislahumma, siapa kita? Orang-orang yang berdoa, orang-orang yang bermunajat seperti mana Nabi Ayub bermunajat. Orang itu disebut bukan saja dirinya, ahli keluarganya, kaum kerabatnya juga mendapatkan perkara yang sama. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan diberi rahmat min indina. Daripada sisi kami, wa dzikra. Cuba tengok, saya faham. Orang semua sekarang ini buka Al-Quran. Wazni kalau biasa dalam Al-Quran ditulis, itulah peringatan. Biasanya dalam Al-Quran yang perempuan sudah buka sekarang ini. Tapi wazni kalau dalam kamus yang besar, bisa bermakna inspirasi. Menjadi inspirasi. Saya diuji macam-macam, Ustazah. Ketika saya menengah usaha sebut, oh, kita buat apa? Nabi Ayub itu yang teruk itu buat apa? Menjadi inspirasi untuk saya lepas ini balik, saya sekolah. Lepas ini balik, saya menyucikan diri saya. Ada duit sikit-sikit, bawa bantal atau tilam itu saya sekolah. Saya memanggil-manggil setiap malam dengan nama yang paling indah. Nama yang paling bagus-bagus, Asmaul Husna. Itu inspirasi. Itulah ajaran yang ada Buddha Lainas petunjuk telah dilakukan oleh para-para Nabi. Jadi kita pun memang kena ujian juga, kena musibah, macam-macam lagi. Apa kita nak buat? Ambil Al-Quran, baca, faham. Oh, tadi, kalau saya kena macam ni, untungnya saya kena buat ni. Wazikro, inspirasi lil'abidin. Untuk siapa? Al-Abidin.
humble. Jadi kalau kita nak berdoa, kita kena ingat, saya berdoa ini saya seorang hamba yang lemah, hamba yang terampil, hamba yang tak berkuasa. Itu sikap hamba. Tapi kalau orang yang tidak bersikap hamba, dia tak rasa dirinya hamba, dia rasa dia tuan. Dia sombong, dia bongkat, dia angkuh, dia membesarkan diri, meninggikan diri. Mana mungkin Allah akan menjawab. Sebab yang jadi tuan, Allah. Kita, hamba. Itu contoh yang tunjukkan oleh Nabi. Itu adjust ayat pertama. Mukjizat ayat-ayat itu sendiri dalam bahasa Arab. Itu kita kalau belajar bahasa Arab, best. Ya, kata ya saja itu subhanallah. Ya, kadang kita panggil. Awak kota, mari sini. Mari sini ke tanda sebut. Perkataan terbaik, tak payah. Perkataan, contoh rumah Abu Sesu. Celaka, celaka tak sebut. Celaka, tanda titik macam itu. Bagus kata bagus. Jadi pemilihan kata-kata dengan Al-Quran ini subhanallah. Sebab itu kan kita sebut Al-Quran ini bukan diciptakan oleh manusia melainkan kerana Allah kalam-kalam. Kalam-kalam itu maknanya bicara-bicara. Allah sedang bercakap dengan kita sekarang. Kita sunyi, kita sepi, kita susah. Kita membaca Al-Quran. Kita sedang bercakap dengan Allah. Tadi kita kadarus. Kita sedang membaca itu. Membaca dengan faham ayat itu. Faham maknanya. Maka itu yang disebut sebagai menghayati Al-Quran. Nah, kita tengok ayat seterusnya. Ya? Saya ambil ayat seterusnya. Begitulah dia kata. Wa Ismail wa Idris wa Zulkifli. Wa Zulkifli. Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli. Kullum minas sabirin. Apa lagi ciri yang seterusnya? Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli juga diuji. Tapi semuanya mereka itu adalah orang-orang yang sabar. Saya pun aku saja sabar. Buat sabar. Buat sabar. Baik, kita tengok lagi. Ya. Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Tengok cerita yang seterusnya. Wa zannuni idzahaba mughadiban fa zanna annan naqdiru alayhi fa nada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa zannuna, apa makna zannuna? Dan kita baca wa zannuna kisah Nabi Yunus ibnu Matta. Kisah Nabi Yunus ibnu Matta, kisah zannuna Nabi Yunus ibnu Matta. Dalam kisah-kisahnya Nabi Yunus umurnya 900 tahun lebih. Lama 900 tahun lebih, dekat 1000 tahun lebih. Ketika dia berdakwah dengan kaumnya yang memeluk, yang percaya kepada Allah, tidak lebih daripada 30 orang. 900 tahun umur. Pagi petang berdakwah, pagi petang berdakwah. Yang percaya kepada Allah tak sampai 30 orang. Saya nak tanya, Fransan, kalau kita tanya anak tak kena cakap, saya baru cakap satu kata sampai orang 40 tak kena cakap. Suami pun tak kena cakap, bini tak kena cakap. Saya pernah dengan saya. Isteri ada di masjid. Isteri pergi masjid, suami nongkrong ke rumah. Puasa. Isteri ni orang pergi masjid, pergi ke dalam. Suami nongkrong ke rumah, tak puasa. Dia tak puasa, nah itu dia. Saya cerita itu sebab itulah yang datang kes. 2-3-4 hari lepas ke rumah saya. Nak buat macam mana?
ada. Kita rasa kecewa tak? Saya nak tanya siapa bandi. Kalau ada kes macam tu, kecewa tak? Kecewa, marah. Dan, nanti ayat nanti kan? Dia rasa kecewa sebab Nabi juga bersifat asyik. Nak jadi contoh pada kita, kalau kita marah, kita kecewa, Nabi Ayub pun pernah marah, dia pernah kecewa. Ayub jelas. وَذَنُّنَا إِذْ ذَهَبَ مُقَاضِبًا. Dia pergi meninggalkan negaranya di sebuah Ninawa. Di sebuah negeri di tempat pernah Ninawa, dalam Mosul. Sekarang ni kalau kita tengok dekat Syria. Itulah tempat Nabi Yunus. Apa yang dibuat? Izzahullah dibuat. Tiga sekali fras. Fras bekas tak fras. Fras menonggeng. Apa yang berlaku? Dia pergi dengan perasaan marah. Fazanna annana qadiru alayhi. Fananda fissulman. Tadi nada yang mula-mula tadi. Fananda. Dia memanggil. Dia menyeru. Dia menyebut-nyebut nama Allah fizzulman, dalam kegelapan. Disebut bila dia lari, naik kapal, ceritanya semua orang tahu naik kapal, buat besar di atas, maka diundi siapa yang kena buang. Nabi Yunus. Maka bila dibuang, dimakan dari ikan paus. Betul kan? Bayangkan duduk dalam teruk, jadi ada tiga kegelapan. Asyumat itu ada kegelapan. Kegelapan apa? Yang pertama duduk dalam teruk paus. Yang kedua, bila mana? Dari kegelapan mana? Dah duduk dalam teruk paus. Bila mana? Benar tadi. Dah duduk dalam teruk paus. Yang ketiga, dalam lautan dalam. Lautan yang sangat dalam. Tiga kali kegelapan. Maknanya kalau kita kata ini, ya Allah banyaknya masalah. Ya Allah. Kanak-kanak lagi untuk lelaki. Suami tak dijudi. Yang seorang tak dadah. Yang seorang tu macam-macam. Yang ni anak sakit. Berempat-empat kali ganda kegelapan. Betul kan? Dan itu yang dialami oleh Nabi Yunus. Dia kecewa, dia marah. Kita. Tentang saya bersama. Pernah saya bersama. Saya macam itu. Ini je. Itu sebenarnya sifat kita sebagai manusia. Dan Nabi-Nabi diuji bahkan daripada itu. Contoh yang dia buat jadi ialah. Subhanallah. Saya sebenarnya, saya mengajar di dalam wadah. Saya baru dia cerita pada anak-anak. Kan dua tiga hari lepas, yang kapal Indonesia, kapal selam Indonesia tenggelam, betul kan? Yang Nanggala 401, 53, anak kapal semuanya meninggal. Tengok ya, kapal selam itu menyamai tak bentuk dengan ikan paus. Subhanallah. Kemudian tadi saya dah sebut, dia mati. Selang Nabi Yunus. Hari ini mereka bentuk kapal selam itu dibuat daripada ikan paus. Kan lepas berapa hari, 4 hari ke 5 hari, rupanya ikan paus ini dia menyelam di dasar laut. Sama juga dengan macam kapal selam itu. Masya Allah, itu satu lagi mukjizat Al-Quran. Yang kita belajar rupanya disebut mukjizat ijaz pulak ilmi. Dari segi ilmu baru kita tahu. Yang buat apa selam? Meniru apa yang ada pada paus. Sebab manusia, kalau kita berenang, dulu kecil-kecil berenang, bila makin ke bawah, tekanannya makin besar. Itu bahasa yang tak ada, nak berubah-ubah pecah. Kalau 10 kaki, boleh jadi punya. 20 kaki, 30 kaki, 40 kaki. Itu dalam lah. Itu yang oksigen yang tak cukup dalam. Sama juga dengan kisah tadi. Kampau tadi, dia mengorbankan diri dia. Sebab yang kisah menggalakkan
Nah, sampai ke kedalaman sehingga 700 ke 800. Itu yang kapal kan pecah-hancur itu. Kapal selam pecah-hancur itu. Subhanallah, kita merupakan supaya semua yang 23 orang, anak dan istri mereka dan perempuan mereka itu diberikan jalan di sisi Allah SWT. Dan saya bila baca ini, saya memang saya fikir subhanallah, Allah dah sempurna dalam. Tapi bagaimana ikan paus itu berkorban? Ibu sudah tahu dengar. Nak menyelamatkan Nabi Yunus AS yang dirasa kecewa tadi, ikan paus itu pergi ke perairan Cete. Sebab nak letakkan Nabi Yunus tu balik semula dekat darat. Jadi airnya Cete lah. Betul kan? Maknanya apa tu? Ikan itu telah mengabdikan dirinya kepada Allah SWT. Kita sebut sunnatullah. Sebab itu bila ikan yang bila naik ke darat tu tepi tu, maknanya dia akan meninggal. Dia akan mati. Sebab airnya cetek. Itu tanda ikan yang zanun tadi disebut tadi. Ikan paus tadi itu, maknanya apa? Dia telah melakukan sunnatullah. Mengorbankan dirinya kerana ingin menyelamatkan Nabi Ayub. Minta maaf, Nabi Yunus. Subhanallah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Allah, Allah tak jadikan makhluk ni semua ni sia-sia. Walaupun seekor semut, walaupun seekor ikan paus. Jadi kita bila dah ada dengar cerita ni, kita sebut apa? Dia sebut macam ni, ayat seterusnya. Fanada fiz zulumat. Nabi Ayub, Nabi Yunus baru tersedar rasa silapnya tadi, melarikan diri kerana kecewa, kerana marah dengan kaumnya yang tidak mahu beriman. Kita ada tak pernah rasa kecewa? Pernah tak rasa marah? Ada. Tidak lari daripada masalah. Soalnya, kalau ada masalah, jangan lari daripada masalah. Dia sebut apa? Dia pun berdoa, nada sekali lagi. Memanggil-manggil. Dia kata apa? Alla ilaha illa anta. Sungguh ya Allah, la ilaha illa, tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Maknanya apa? Tauhid kepada Allah. Susah. Saya sedar dan saya ingat, saya nak berdoa hanya kepadamu, ya Sami, ya Sami, ya Sami. Ya Allah yang maha mendengar, isma' doa ana. Ya Allah yang maha mendengar, engkau dengarkanlah permintaanku ya Allah. Ketika seluruh makhluk bernama manusia tidak mampu mendengar tentang diriku ya Allah. Ya Basir, ya Basir. Ya itu makna nada, memanggil. Ya Basir, ya Basir, ya Basir. Ya Allah yang maha melihat, unzur ilayya ya Allah. Engkau pandanglah aku ya Allah ketika seluruh makhluk tidak memandang pun padaku ya Allah. Ya Khabir, ya Khabir, ya Khabir. Yang maha mengerti. Ya Allah yang maha maha memahami, yang maha mengerti. Ketika orang tidak mengerti isi hatiku ya Allah, hanya engkau yang faham tentang diriku ya Allah. Itulah yang maknanya nada. Kemudian apa jadi? Pertama maknanya tahid. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan melainkan engkau. Kita kembali kepada tahid diri kita. Kemudian apa lagi? Anta subhanaka. Engkaulah yang paling suci. Dari segi makna bahasa Arab, la ilaha illa anta subhanaka. Bertasbih. Kita menyucikan Allah. Jadi keadaannya apa kerana nak menyucikan diri? Sebab tadi kisah Nabi Yunus, dia tersilap, marah, lari daripada perjuangannya. Dia kembali semula. Kembali semula tu namanya taubat. Jadi apa dia? Orang kata SOP, apa dia orang kata prosedur, apa dia nak dapat ni sebenarnya? Kita kembali. Walaupun kita rasa kita ni dah prosedur, dah semayang. Setiap malam tu bangun, solat tau, taubat. Sebelum minta hajat tadi, solat tau, taubat.
Setiap kali nak minta solat hajat tu, solat taubat. Walaupun kita ni ahlul masjid, walaupun kita ni ahlul ibadah. Sebab kita nak menyucikan diri kita depan Allah. Itu cakai fiat bagaimana kita nak, orang kata supaya Allah menjawab, Allah memakbulkan doa kita. Dia kata, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku terdiri pada kaum-kaum orang-orang yang zalim. Mengiktiraf, ya Allah. Sungguh ya Allah, sebelum ni saya lawa. Aku terleka, ya Allah. Sebab lama dah tak pergi masjid. Lama dah tak tengok tazkirah, betul kan? Sebab tu ramai yang datang hari ini. Sebab bila kita duduk masjid, iktikaf dengan iktikaf, baca Al-Quran, setiap itu merupakan penawar dan ubat bagi kita. Setiap huruf itu merupakan pahala-pahala yang ingin diraih oleh kita. Baik. Seterusnya kita tengok lagi. Itu kisah siapa? Nabi Yunus. Baik. Fastajabna lahu. Maka sama juga di ayat. Fastajabna lahu. Allah respon dan Allah jawab. Wa najjainahu minal ghammi. Dan aku selamatkan dia, bebaskan dia minal ghammi. Perkataan al-ghammi asalnya awan. Awan mana? Awan yang semalam ribut peti. Yang gelap. Orang tengah cakap gelap katuk. Gelap. Hujan. Tak nampak. Itu yang na'uzubillah semalam saya baru balik daripada Johan Setia. Ada yang meninggal. Betul-betul accident. Betul-betul lalu depan mata. Sebab gelap. Hujan lebat tak nampak dan sebagainya. Minal wami. Wami tu kalau dalam bahasa sains. Ha, itu satu lagi. Wami. Dalam bahasa sains tu awan Columbus. Yang nampak pekat gelap hitam tu awan Columbus. Dalam bahasa majazi, gelap tu makna apa? Tak tahu, tak nampak jalan. Contoh saya tunjuk sekarang ni. Ya Allah, Ustazah, kenapa? Sakit hati saya kenapa? Ada orang depression. Ada orang sampai mental disorder. Orang kata sekarang ni maknanya ada orang anxiety, stress. Sampai kena masuk ambil ubat. Orang kata masuk buat jiwa kalau bahasa kita. Sebab segelak ni banyak sangat masalah bertimpa-timpa. Sakit kepala memikir. Itu lho, wami. Dalam bahasa majazi. Makna majazi ni bahasa perlambangan. Dia sebut wami tu awan gelap. Tapi yang dimaksudkan dalam kehidupan kita ialah sebagai stres. Tak nampak jalan. Anxiety. Sebab tu sekarang ni kenapa ramai yang nak bunuh diri. Betul kan? Ramai yang memilih. Itu macam nak bunuh diri. Ada dengar suara-suara. Itu minal ghammi. Tapi apa yang disebut, yang diajar tadi? Yang kisah Nabi Yunus tu? Yang kita sebut apa tadi? Berdoa, memanggil Allah dengan nama-nama baik. Bertasbih, menyucikan Allah, mentauhidkan Allah. Solat taubat. Selain daripada kita ikhtiar dengan perubatan-perubatan, maka yang terbesar sekali. Sebab orang kata sekarang ni ramai yang sakit jiwa. Lagi ni, langgar sikit, apa nak jadi? Langgar macam ni je. Subhanallah, maki hamunnya luar biasa. Segala keluar semua, organ-organ manusia. Duk memaki. Itu maknanya menunjukkan masyarakat kita sakit. Jadi ditunjuk oleh kan Nabi Yunus dia marah di sikit hati asal-asalnya yang dia lari tu. Baik. Itu kemudian dia cuba minalau wa kadzalika dan demikianlah nunjil mukminin, kami membebaskan, kami melepaskan, kami bagi problem solving. Solving problem. Kami memberi contoh bagaimana nak mengatasi masalah-masalah ini. Subhanallah. Baik. Kita tengok lagi. Nabi yang ketiga. Wa Zakaria iznada rabbahu. Nabi Zakaria. Iznada. Perasaan tak katanya nada, nada, nada. Memanggil-manggil. Menyeru-nyeru. Iznada rabbahu, rabbi la tazarni farda. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu jangan tinggalkan kami bersendirian. Apa dia?
Nabi Zakaria dan istrinya. Nabi Zakaria umur 90 tahun dan istrinya 80 tahun, tapi tak ada zuriat. Kalau istilah sekarang tak boleh beranak. Saya nak tanya lah, kalau umur 90 tu rasa-rasanya boleh beranak lagi ke tak? Dari segi logik kita. Payah. Kalau kita fikir dari segi logik kita, payah nak bersalin. Payah nak beranak. Tapi Nabi Zakaria ni umur 90 ni dengan isteri dia umur 80, dia masih berdoa supaya diberikan zuriat. Dia kata, Rabbila tazarni farda, ya Allah, janganlah kau tinggal kami ni sebatang kara, tak ada keturunan, tak ada zuriat. Dia sebut apa? Wa anta khairul warisin. Dia sebut, dia punya rugi. Kan dalam, sebab itu kalau dalam Asma'ul Husna, al-warisu, dengan izin Allah. Dia kata apa? Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Allah, dengan izin Allah, dia berdoa siang dan malam. Dapat siapa? Yahya. Umur berapa? Isterinya mengandungkan Nabi Yahya tu umur 80 lebih. Mustahil tak kalau kita fikir. Mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Setiap malam dia berdoa. Kemudian disebut, wa aslahna lahu zaujahu. Allah perelokkan zaujahu, pasangannya. Maksudnya dari segi rahimnya. Hari ini baru kita belajar sebenarnya ada je teknik-teknik bagi mereka yang payah nak mendapatkan zuriat. Dia ada teknik apa? Permanian berhadas. Nampak tak? Sebenarnya dari segi nak tunjuk tadi, bila disebut umur 80 boleh mengandung lagi, umur 60 boleh anak lagi, dengan perkembangan-perkembangan teknologi, dengan ilmu yang Allah ilhamkan kepada mereka yang mencarinya, nak ada doktor, saintis dan sebagainya. Mana benda tu tidak mustahil sebut fa aslahna, disebut wa aslahna lahu zaujahu. Innahum, apa yang dibuat? Tipsnya apa yang dibuat oleh Nabi Zakaria dan isterinya? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Kedua-dua ni sari'un fil khairat. Berlumba-lumba, bersegera dalam membuat kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Itu antara tipsnya. Bersegera dalam membuat kebaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang datang minggu lepas dan minggu ini. Saya terima kasih juga pada Puan Salinah yang mentransfer dalam akaun. Subhanallah. Yang minggu lepas diumumkan lebih kurang 10 minit je kita nak minta sumbangan untuk pergi ke perkampungan orang asli, betul kan? Yang minggu lepas punya. Dengan izin Allah, sebenarnya dengan berkat doa sahabat-sahabat kita yang berada di masjid ini dan juga yang di luar sana, kutipan itu dalam masa 10 minit, saya istiharkanlah RM798 dalam masa 10 minit. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang masuk transfer tu lebih kurang ada RM500, dah jadi 1200. Pagi-pagi sebelum kami bertolak ada lagi yang hantar 500, 1700. Dengan izin Allah kita, dengan izin Allah, dua orang asli telah pun memeluk Islam. Dan ini merupakan pemelukan Islam yang ke-9. Sebenarnya daripada doa, daripada kuatnya kami-kami semua, kita-kita semuanya kerana ada ini. Dan saya sangat bersyukur. Saya cakap dengan AJK, Dayah dan sebagainya, saya cakap alhamdulillah. Setiap kali Masjid An-Na'im kita buat program, saya kata muslimatnya, wanitanya, subhanallah, tanpa mengira siapa pun, sangat-sangat memberi kerjasama. Dan kita akan pergi lagi. Untuk saya nak pergi insyaAllah dengan izin Allah, kita nak pergi 4 hari sebelum raya. Bayangkan baju terpakai yang bagi kita tak ada, tak guna lah, kalau kata orang jauh sebut gombal ya. Betul kan orang jauh sebut gombal? Jadi yang tu dia cakap, ustazah, lain kali ustazah bawa lah banyak-banyak sikit, dia cakap.
Ya. Jadi yang kita anggap gombal tu dia cakap ini ustazah. Nanti ustazah bawa lah baju pasang banyak sikit. Besar kecil bagi kita besar maknanya pada orang lain. Baik. Kemudian itu maksud saya tadi usari'una fil khairat. Cirinya ialah bersegera dalam membuat kebaikan. Wa yad'unana, mereka meminta. Siapa? Nabi kisah Nabi siapa tadi kisahnya? Nabi Zakaria. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dalam penuh rasa takut. Ya Allah, mungkin aku tak dapat ni ya Allah, tapi aku berkehendak sangat ya Allah. Raghaban, kita rasa takut. Al-khauf wa rahaban, tapi kita nak. Al-khauf wa rajab, antara rasa takut dan rasa mengharap. Ya Allah, dapat ke tak dapat? Ya Allah, ya dapat ke tak dapat? Tapi ya Allah, kuatkan hatiku ya Allah, engkau berikanlah pada kami. Wa rahaban wa rahaban, rasa gerun, rasa takut, tapi dalam masa sama mengharap. Wa kanu lana khashiin, dia fokus. Khashiin mana apa? Khashiin, fokus. Nak buat ibadah apa? Saya nak fokus ibadahnya puasa sebelum, selepas. Kemudian kalau dah niat ni nak puasa 6, puasa 6. Fokus. Kemudian tambah lagi. Lepas puasa 6 masuk balik. Puasa Isnin Khamis. Lepas puasa Ikenan Khamis, puasa lagi. Puasa Nabi Daud. Maknanya kita fokus lah. Fokus. Mungkin sebab kita nak pergi keluar-keluar tak ada duit. Tapi puasa insyaAllah boleh buat. Nak bagi-bagi duit semungkin siap dah. Tapi puasa insyaAllah saya boleh buat istiqomah. Maka pilih, kita fokus. Ada orang fokus nak solat duha setiap hari. Lapan rakaat. Dia tentukan, dia buat tu. Maknanya apakah tentatif jadual dalam hidup dia. Masa nak bertemu dengan Allah pukul 8 sampai 10 pagi. Duha. Fokus. Itu yang dibuat oleh Nabi Zakaria. Khosyin, dia khusyuk, dia fokus. Kita pun beritahu anak kita, apa nak belajar apa? Nak belajar TVET. Belajar apa? Culinary. Okey, dah anak kita tak pandai. Kita bagi dorongan kat situ. Dapat, kalau masuk PSA, dapat 30% je hari-hari. Ujian. Kita cakap, apa ni nak apa bang? Walaupun mak dia nak suruh anak masuk universiti. Tapi, yang ni kita fokus, belajar culinary buat bakery je. Apa dia? Bakery dia satu je. Apa dia? Kek kukus. Dia tak belajar macam kek kukus. Tapi kek kukus dia lah yang paling sedap. Kek kukus yang paling hebat. 6 bulan tak berpulang. Sampai boleh order ke luar negeri. Itu makna fokus. Khusyuk. Subhanallah. Dia wallati ahsanat farajaha fafafakna fiha min ruhina waja'annaha wabanaha ayatan lil'alamin. Jadikan Yahya, maknanya Nabi Zakaria dapat anak dalam usia 90 tahun. Mustahil tak di sisi manusia. Mustahil. Tapi di sisi Allah, tidak mustahil. Merupakan ayatan lil'alamin. Satu tanda, satu petunjuk, satu bukti bahawa dengan berpegang dengan Allah, tidak ada apa yang mustahil di sisi Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita nak pelajari? Subhanallah, selain daripada kita baca, tadabbur. Kemudian tazakkur, kita fikir, zikir. Tadi subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa itu? Tasbih subhanallah. Dalam kereta pergi pasar, pergi bazar, subhanallah. Berterusan istiqamah. Kemudian dia kata ayatan lil alamin, merupakan petunjuk, merupakan yang dilalui oleh nabi-nabi ni, semuanya manusia macam kita ni lalui dalam kehidupan harian. Bila jadi macam ni nak buat apa? Ha, macam tu. Telah ditunjuk contoh-contoh dan tata caranya itu dalam Al-Quran. Selain berusia sebagai manusia, kalau saya kata tadi, kalau sakit kita pergi hospital, betul kan? Tapi ditambahi dengan orang kata berpegang teguh dengan tali. Oh, itu namanya tauhid. Jadi saya cadang tadi sebenarnya nak bercakap 15 minit je.
Nak buat live ni setengah jam saja. Sekarang ni dah lebih dah rasanya daripada setengah jam. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita boleh ambil satu atau dua, tiga pertanyaan ataupun perkongsian. InsyaAllah. Saya bukalah pada siapa-siapa. InsyaAllah. Ada? Panjang lagi ya kisah dalam, kalau kita boleh baca lagi, panjang lagi kisah dalam surah Anbiya. Surah Anbiya ni kisah Nabi yang menjadi contoh kepada kita. Ya? Ada soalan? Ataupun mungkin nak bagi pendapat, satu dua pendapat. Ada yang share tak? Saya nak tanya dulu. Ada yang share tak? Ada, alhamdulillah. Baik. Sudah habis belum tadarus tadi? Jadi kalau tak ada, insyaAllah dengan izin Allah, mudah-mudahan kita mendoakan semua yang berada di sini, dalam rumah Allah ini, dalam bulan Ramadhan yang mulia ini, penuh dengan keberkatan, kita berlumba-lumba, fastabiqul khairat, ya, berlumba-lumba untuk mencari kebaikan dan kebaikan. Jadi kita sudahi dengan doa insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan izinmu ya Allah, dengan izinmu ya Allah, berikanlah kepada kami semua ya Allah, kurniakanlah kepada kami semua ya Allah, kehidupan yang barokah dunia dan akhirat ya Allah, yang berada di sini dengan setiap bacaan huruf-huruf ni, supaya menjadi penolong untuk mereka di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, kalau ada yang sakit ya Allah, maka Engkau sembuhkan ya Allah. Ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Ya Allah, jika ada yang tidak berkemampuan, ya Kafi, ya Kafi, Engkau cukupkanlah ya Allah. Ya Allah, jika ada yang sakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, dengan izinmu semua ya Allah, kami menyedut udaramu ya Allah, kami menikmati dunia ini denganmu ya Allah. Berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat bersama dengan anak-anak kami, cucu-cucu kami dan seluruh mereka yang beriman padamu ya Allah. Dan bagi mereka yang belum lagi mengenal dirimu ya Allah, Engkau bukakanlah hati-hati mereka untuk menerima agamamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbali.